Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Malang akhirnya memvonis ZA, pelajar yang membunuh begal dengan hukuman 1 tahun pembinaan. Vonis berbeda dari tuntutan semula yakni seumur hidup. Berlangsung terbuka, Ketua Majelis Hakim membacakan vonis bagi ZA, pelajar yang membunuh begal bulan September silam. ZA divonis hukuman 1 tahun pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Ponpes Darul Aitam, Wajak, Kabupaten Malang. Vonis diberikan lantaran ZA terbukti menganiaya begal hingga meninggal dunia. Atas vonis ini, kuasa hukum ZA memiliki waktu untuk menentukan banding atau tidak selama 7 hari mendatang. Dan pemirsa, bagaimana tanggapan pihak terpidana setelah dijatuhi vonis 1 tahun pembinaan? Sudah bergabung bersama kami kuasa hukum ZA, Bakti Riza Hidayat. Selamat sore, Pak Bakti. Selamat sore, Mbak Anissa. Setelah kemarin ramai dakwaan seumur hidup, ternyata vonisnya hanya 1 tahun pembinaan. Tanggapan Anda? Ya, terima kasih. Jadi memang dari fakta persidangan, saksi-saksi ahli, bukti yang dihadirkan memang ternyata kemudian tidak bisa membuktikan dakwaan dari jaksa terkait dengan 340 tentang pembunuhan berencana dan 338 terkait pembunuhan, Mbak. Tapi tentang 351 ayat 3 yang penganiayaan yang menyebabkan kematian ini kemudian dibuktikan oleh hakim. Dan itu pun diakui oleh anak ZA. Dan kemudian vonis hari ini itu memang anak ZA akan dimasukkan selama 1 tahun di pembinaan dalam lembaga di sebuah pondok di Kabupaten Malang. Tepatnya seperti itu. Oke, ada waktu 7 hari untuk mengajukan banding. Apakah akan banding dari pihak ZA? Ya, Mas Wandi, begini ceritanya. Jadi, banyak pertimbangan yang akan kami sampaikan selaku penasihat hukum akan bermusyawarah dengan keluarga tentunya untuk memutuskan apakah vonis dari hakim tadi akan kita terima atau tidak. Jadi ada waktu 7 hari untuk mempertimbangkan ini, karena sekali lagi pertimbangan utama adalah terkait anak ZA ini. Kita ingin anak ZA fokus untuk sekolah dan kembali normal hidup dalam masyarakat. Itu salah satu bentuk pertimbangan kami, kenapa hari ini kita belum bisa memutuskan apakah vonis dari pengadilan negeri ini kita terima atau tidak. Baik, tapi... Baik, Mas Bakti, tapi jika dibandingkan dengan dakwaan awal, yaitu hukuman terberatnya adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup, kemudian menjadi hukuman 1 tahun pembinaan, apakah ini ya, menurut Anda cukup layak diterima oleh klien Anda? Atau klien Anda layak mendapatkan hukuman ini gitu? Ya, tentunya saya harus menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, teman-teman media yang memberikan atensi yang sangat luar biasa terhadap case ini terkait dengan substansi dakwaan primer jaksa di waktu itu terkait dengan 340. Dan alhamdulillah sewaktu pembuktian kita menghadirkan saksi, memang kemudian itu tidak bisa dibuktikan. Terkait itu sekali lagi Mbak Fani, bahwa kami tetap akan berupaya komunikasi dengan keluarga apakah ini nanti akan kami terima atau tidak. Ada satu atau dua hari nantilah barangkali kami akan menyampaikan terkait keputusan keluarga menerima atau tidaknya. Sejauh ini tanggapan ZA dan keluarga seperti apa, Pak Bakti? Cukup lega kah? Saya tidak bisa berkomentar, Mas Fandi, terkait itu tadi, karena memang sejak awal yang harus saya sampaikan kepada pemirsa bahwa keluarga dan anak ZA ini memang terpukul dengan prosesi sidang yang sangat panjang ini. Kita tidak berharap bahwa ini akan begini terus. Itu sih sebenarnya prinsipnya. Makanya kita sangat hati-hati untuk mensikapi apakah ini kita terima atau tidak. Kira-kira begitu, Mas. Sejak didakwa seumur hidup sampai sekarang, bagaimana kondisi psikologis dari ZA sejauh ini, Pak Bakti? ZA lebih pendiam. ZA lebih tentunya tidak bisa komunikasi, lebih aneh ya. Artinya memang dia sangat tertutup terkait hal ini. Shock keluarga juga. Seperti itu. Baik, Mas Bakti, sejauh ini seperti apa mekanisme hukuman yang akan diterima klien Anda bekerja secara sosial? Apakah dia tetap sekolah di tempat yang bersekolah atau di pesantren tersebut? Jadi tadi disampaikan juga oleh teman dari Bapak terkait dengan kondisi di pembinaan dalam lembaga yang kemudian dipilih di satu pondok pesantren di Wajak,
di situ memang anak ZA, seperti yang disampaikan informasi dari Bapak, dia tetap bisa bersekolah kelas 3 karena memang fokus untuk ujian nasional. Tapi tetap kemudian dia harus balik ke sana, ngaji di sana, kemudian memperdalam agama. Kira-kira seperti itu yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kalau dalam persidangan, tadi Pak Bakti, apa saja yang meringankan ZA yang jadi pertimbangan hakim hingga akhirnya tanda kutip hanya divonis satu tahun yang dijatuhkan tersebut? Ya. Jadi memang di pasal 340 tentang perencanaan pembunuhan sama 338 tentang pembunuhan itu pun memang satu motif itu memang tidak terbukti. Kenal satu sama lainnya pun juga tidak terbukti. Kemudian dia merencanakan sampai mengakibatkan kematian orang lain pun memang tidak terbukti. Bahwa kemudian dia membawa pisau yang ditaruh di dalam joknya pun dari saksi yang kita hadirkan memang gurunya menyampaikan anak ini membawa itu karena ada hasil karya di sekolah. Itu pun tidak terbukti. Bahwa fakta persidangan si ZA mengakui bahwa dia telah melakukan penusukan terhadap si M ini karena memang ada satu kondisi yang sangat memaksa dia melakukan itu. Karena menurut pengakuan dari anak ZA, temannya dia ini mau diperlakukan tidak baik, mau diperkosa, hartanya mau diminta, HP-nya juga diminta. Itulah yang menyebabkan dia melakukan perlawanan. Tadi sih sebenarnya kita juga berharap bahwa kemudian Ibu Hakim bisa mengkorelasikan antara 351 ayat 3 dengan pasal 49 ayat 1 ayat 2. Artinya ada unsur pembenar dan pemaafnya. Kenapa dia melakukan proses yang kemudian menghilangkannya orang lain. Kira-kira begitu, Mas Andi. Baik, sejauh ini Mas Bakti, pihak Anda masih belum menentukan apakah akan banding atau tidak, berarti kapan klien Anda ini dapat memulai hukumannya, yaitu bekerja sosial di pesantren? Itu tidak bekerja sosial, Mbak Nisa. Artinya kita masih punya waktu 7 hari untuk memastikan apakah pihak keluarga atau anak ZA ini menerima putusan ini atau tidak. Tentunya kami akan komunikasi dengan cepat dengan pihak pengadilan terkait apakah dari pihak keluarga akan memutuskan menerima putusan ini atau kemudian kami banding. Seperti itu kira-kira Mbak Nisa. Baik, terima kasih Mas Bakti atas informasinya yang Anda bagi bersama iNews sore.